Pak Wali Gebedeng, dasar-dasar perang Acehnya jihad fisabilillah supaya mengada dupat. Mbak 26 Maret 1817 je ultimatum katanya di Belanda. Geduk pakat bayang buah perang. Perang Belanda berarti perang kapi. Dasar-dasar tak perang pekun. Dasar-dasar tak perang karena Belandanya anak jitim hukum dengan hukum Islam. Karena itu yang kafi, kan jelas kan? Kafi mutlak. Kafi mutlak. Maka sah. Fi sabilillah. Kemudian di pedamong danyo dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ini kisah haji. Bahkan wali netijet dan ada garis jihad fisabilillah. Tunde. Karena dasar hukum katanya umbunu Al-Quran kaji duka dengan Pancasila. Payah lun begah dengan sejarah supaya tak dupat perang benar muda nyatanya tak lawan kafe jelas makasih jadi konteksnya tak beda kabrak tak payang lom sipri atau tak lagi tanya sipri pada bijak pada yang dang lom payah tak peluang ya memang dah yang perlu kebenaran memang harus ada dengar panjang yang perlu pembenaran yang mulia wali gebedeng dasar-dasar perang Acehnya jihad fisabilillah supaya mengada dupat. Mbak 26 Maret 1817 je ultimatum katanya di Belanda. Geduk pakat bayang buah perang. Perang Belanda berarti perang kapi. Dasar-dasar tak perang pekun. Dasar-dasar tak perang karena Belandanya anak jitim hukum dengan hukum Islam. Karena itu yang kafi, kan jelas kan? Kafi mutlak. Kafi mutlak. Maka sah. Fi sabilillah. Kemudian di pedamong danyo dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ini kisah haji. Bahkan wali netijet dan ada garis jihad fisabilillah. Tunde. Karena dasar hukum katanya umbunuh Al-Quran kaji duka dengan Pancasila. Maka kepedualah hukum. Arti inan yang bahawa Jawa jan naga Belanda. Dalam kepedua hukumnya Jawanya naga Belanda karena Jawanya madang dipejabut lagi Belanda pubut. Yang hana dipubut oleh Belanda. Contoh. Yang kali ditulis dalam buku Senok Hokronyo, Nyan Bandung buat yang dibubut di Tentera Indonesia. Maka ada dasarnya. Enak kamu apa ini? Arti dasarnya. Arti J, yang akan ada pengaruh Aceh lah, Medan gede. Karena awak yang disetujui hukum berdasarkan yang tanam jika leran soalnya. Adakah orang yang kafe Mandung? Kahinan wali gebedrang. Nedua-nedua. Pakiban. Belengar. Berarti so yang hana menghukum dengan hukum Allah adalah orang yang yuprang adalah kafir. Ya? Maksud rana? Maka ketika kita bicara dalam konteks Aceh, khusus. Kan? Kan? Nyaji lom jawab juga. Adakah orang yang hendak dimukum dengan hukum Allah, ngeyuk perang, mati hidup perang enam fisabilillah, atau orang yang kafir yang? Kau tu yang? Kemenan mana ayat? Kemenan? Tujuan negara yang lain? Kon. Maknanya dari perihal hukum kon. Maknanya kan kepada masyarakat si berangkas tu hendak dimukum dengan hukum pemenuh zalim. Zalim mana perjanjian hukum fisabilillah? Karena dasar. Dasar berarti gedenya dijajah oleh Belanda. Oleh dijajah oleh Belanda, dipulang bahawa Jawa.
Jawa yang dipijak buat yang dibubuk oleh Belanda ada dasarnya. Ati je diikut kafe awak yang mati awak yang kafe. Dibubut buat yang dibubuk oleh kafe Belandanya. Ati je awak yang kafe sesuatu kaum yang diikut kaum yang mati kaum yang sama lagi kaum yang surat Al-Maidah. Mati awak yang kafe. Yang pertanyaan menjebak jadi mana dengku? Menjebak. Aku lelaki maaf ke menjebak. Ilung ingin tahu poin. Jadi kan segala sesuatu yang tak jelaskannya berkonkret, berjelas. Abu-abu. Karena dalam beragamanya hanya abu-abu. Hitam, putih-putih. Hanya abu-abu apabila memang disediakan hati untuk mendengar. Karenanya perkara yang cukup halu. Menya hanya teruk baik tiketnya hanya hansah. Fisabilillah. Bukan yang pegang heran menobak pun. Karena wali berduk perang. Karena berdasarkan barang kaso yang hana dimukum menghukum Allah. Berarti yang berduk perang juga. Adulah. Berdasarkan benar. Itu obat pasal 1 ayat 1 menobak. Dasar perang Belanda. Jadi dikubah hukum yang ke Jawa. Dia wahide diikut hukum Belanda. Barang kaso diikut kaumnya. Maka kaumnya akan sama. Sedangkan Belanda yang kafe. Artinya pengikut je benar lah kafe. Makanya dalam konteks benar kalau tak pegah. Jadi perlilah Nabi Wati apa cuntun untuk nak dengar. Jadi menyamana dulu kan hanya dalam pegah apa? Aku jauh. Aku jir ono dil. Berarti aku kan yang naik ribu. Ini kan pembahasan perlilah pembenaran. Ya, ini kan pembenaran. Ini lanjut. Jadi benar. Kalau lelaki Wati 10 menit mentang je. Benar. Aku kenapa Nabi cuntun tahu mudrik mesah yang dipandang api roh. Lagi obi penjelasan le apa kutung kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo dengku lun harap nyo jet watiarakan kedanyo beri penjelasan baik ni ko le. Karena nyo ke penjelasan karena go habis lah go habis kan ke pegah de jangan lo. Jadi tango ni le intiu baru dah cok kesimpulan go ke penjelasan ni. Mama tunggu berita error 12 tu le. Munyo takoh di tro ni ni koh itu di orang lain juga lagi yang di lompe juga lagi yang jadi hana ada tu dengar. Walhalam lagi wate ni tayong pi be apa mangai ni tayong. Yang apa mangai lonteng lagi ya? Apa mangai lagi ya? Ya kan go habis ke jelah lah muka yang kan koh. Ya apa bang ya no berarti Imran dah lagi jauh hoka le bele mutu tombol no berarti ino kan mono kali tayang le tungku Ahmad Mulia jadi ino dah lagi pembahasan macam daripada tungkulah yang mana jadi entuk memang mesti ke lagi tungkulah pegah jadi gu pegah cik belum pegah dalam le tungku Ahmad Mulia yang mana ino tapi wate le hawa ke tungkulah yang mana entuk kadang-kadang mungkin nak sambung opat no mangure katanya pi tungku ira pi kana tungku mungkin kana menyalung hana pembahasan hana ilmu itu kan jadi lung dengar-dengar medal yang mana tungku apa dia ke betulnya enggak dengan ke orang yang nawasan ka lanjut tungkulam. Nah, jadi yang kenya nyalu mohon benedim sidiawati untuk mendengar dengan hati. Jadi pembahasannya sangat sensitif. Nyo ketika salah bacut ban primong, nyo akan salah mandu-mandu. Maka nyo perlu ketanyo betul-betul lapang waktu dia bicarakan nyo. Maka dalam konteks perjuangan Aceh Merdeka fi sabilillah. Dasar-dasar buno karena dasar Belanda le. Nyo cara awam-awam menjulung begah. Karena Belanda kafir mutlak. Yang bantu Belandanya Jawa. Maka waktu yang gecok keputusan yang panjang koh dua, yang panjang koh leh. Artinya yang dihukum kafir mutlak. Karena sabuh barisan dengan Belanda. Ka titik. Olehnya gitunya kayak pertemuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang inti pertanyaan mana maka tabulan lo maksud. Bahkan dia tak hukum sih. Dengan tak perang awaknya nyo hukum dengan hukum jihad fi sabilillah. Karena dia tak ada dengan negara ya kan berbeda. Karena inan na hak katanya. Hak darah, hak tanah, hak daulat.
Nah, jadi dah kicak hukum ketika di drone gekubah danau li udungci ini pusaka. Kemudian danahnya ni jatuh lagi. Lenyan itu nasi bukti-bukti segala macam nendang nemat parang. Nepedun. Dano hanya ngekubah li urusi itu ne. Sehingga itu ni nak nabi humu. Kibah hukum. Syahid. Syahid. Ketanya tak betul negara. Yang ngekubah li indah tutu. Ijan ini jatuh lagi. Ini jatuh lagi. Maka hukum syahid. Maka untuk betul. Untuk betun, kan untuk perang. Untuk betun, penyangkali kebahagiaan datuk itu, baik sejarah, baik hukum, baik negara, baik adat, baik segala macam yang kali kebahagiaan datuk itu, nyokuh untuk dang betunnya, nyan cahid fi sabilillah.